Bab hukuman orang yang memutus kekerabatan di dunia. Hukuman dunia bagi orang yang memutus hubungan kekerabatan. Dari sahabat Abu Bakrah radhiallahu anhu, beliau menyampaikan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ahra ayu'ajilallahu li sahibi al-uqubata fid dunya." Tidak ada satu dosa yang lebih layak, lebih pantas untuk Allah segerakan hukuman untuk pelakunya di dunia. Wa ma'a ma yutakhiru lahu fil akhirati. Di samping apa yang Allah simpan di akhirat. Hukuman yang Allah simpan dan Allah siapkan di akhirat. Min qati'ati rahmi melebihi dosa memutus hubungan kekerabatan, wabarji dan kezaliman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih ini, ada dua dosa yang dosa itu dibayar cash di dunia tanpa mengurangi hukuman yang disiapkan di akhirat. Yang pertama adalah memutus hubungan kekerabatan. Dan kerabat dalam bahasa Arab itu artinya semua orang yang punya hubungan darah. Maka ayah itu termasuk kerabat. Sehingga termasuk memutus hubungan kekerabatan adalah durhaka dengan orang tua. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya kes di dunia. Tanpa mengurangi dosa yang atau hukuman yang disiapkan di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah al-baryu, zalim pada orang lain, sewenang-wenang dengan berbagai macam bentuknya. Maka al-baryu itu artinya zulmul ghair, menzalimi pihak lain, menzalimi hartanya dengan menyerobot tanahnya, atau kezaliman terhadap kehormatannya dengan ngecek-ngecek orang, meskipun orang itu orang yang salah dan orang yang berbuat dosa. Maka ketika ada orang yang berbuat dosa, tidak boleh ngecek, tidak boleh ngecek, tidak boleh ngolok-ngolok. Bolehnya menasihati. Menasihati sama ngecek tentu berbeda. Dan telah menjadi sunnatullah, siapa yang ngecek-ngecek dan mengolok-olok orang, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai melakukan hal yang sama atau yang lebih jelek. Ini ngerinya dosa mengolok-olok. Dan itu bagian dari zalim, dan dosa zalim itu kes di dunia. Ya, maka kita sering jumpai di masyarakat kita orang yang ketanggor omongannya sendiri gitu. Ya, ketanggor omongannya sendiri. Di antara yang saya tahu sendiri ada ceritanya, yang saya tahu sendiri ada nih, ada seseorang ya, dia itu benci sekali dengan tetangganya karena tetangganya itu bercadar. Tetangganya perempuan, ya bercadar, sering dia olok-olok, sering dia ejek. Hasilnya dampaknya anak perempuannya malah bercadar, kan? Anak perempuannya pada akhirnya nanti setelah sekian tahun itu malah itu, ya, artinya ketanggung omongannya sendiri. Ya, oleh karena itu maka ya kena dampak sendiri. Ini di antara contoh bahwasanya al-baryu, dosa al-baryu itu mengerikan. Zalim pada orang itu dosa yang mengerikan.
Dan karena itu sesuatu yang hukumannya kes di dunia, di samping adab di akhirat. Dan di sini ya tadi al-bari artinya zalmul ghair, zalim dengan pihak lain, boleh jadi hartanya, bisa jadi kehormatannya dengan mengejek, mengolok, menghina, udamihi atau fisik dan darahnya. Maka orang yang memutus hubungan kekerabatan dan orang yang zalim, Allah akan kumpulkan bagi keduanya dua hukuman, hukuman dunia dan hukuman akhirat. Hal ini tidak lain dan tidak bukan kecuali menunjukkan betapa bahayanya dosa yang dilakukan keduanya. Sehingga dalam hadis ini terdapat tarhib azim, menakut-nakuti yang luar biasa. Maka Nabi takut-takuti luar biasa, jangan sampai memutus hubungan kekerabatan. Dan jangan sampai berupaya sungguh-sungguh serius untuk tidak menzalimi orang lain. Baik zalim dengan kehormatannya bentuknya menggunjing, fitnah, bohong, atau fisik dan darahnya semacam pembunuhan, atau fisik misalnya nempeleng orang, jotos orang, ninju orang, atau mengambil hartanya, mencuri, merampas, mencopet, menipu. Demikian juga termasuk dalam hal ini adalah korupsi para pegawai, korupsi uang ataupun korupsi waktu, itu bagian dari kezaliman. Ini semua teranggap sebagai bentuk kezaliman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, menakut-nakuti kita dan menyampaikan kepada kita bahaya dari ini semua. Karena ini semua hukumannya itu segera di dunia di samping ada yang tertunda di akhirat.